Ini mereknya Ferragamo. Ferragamo, bukan Salvatore Ferragamo ya. Okay. Itu biawak. Beda. Mereknya Ferragamo, terus ini dompet dari Gucci. Isi tas Aike apa aja ya, Cin? Tapi tas branded nggak sih kalau lo kata? Apa ya? Ini merek apa nih tas? Branded apa KW ya? Ini mereknya apa ini ya? Oh, ini mereknya Ferragamo. Ferragamo, bukan Salvatore Ferragamo ya? Yeah. Itu biawak. Beda. Mereknya Ferragamo, terus ini dompet dari Gucci. Apa aja sih isinya dompetnya? Dompetnya isinya ATM. Gak ada duit cash? Duit cash ada, dikit say. Oh, ini uang cash. Uang cash cuma ada dikit aja buat bayar parkir ya kan. Tuh cuma 120.000, ya kan. Terus apalagi? Terus ya sama KTP-KTP gitu ya. KTP-KTP gitu sih, main PWP. Isi dompet Gucci kayak gini ya. Terus apalagi? Terus sama ini kunci mobil, ini juga brandnya sama Gucci juga. Terus sama HP ya, say, HP M. Terus pastinya ini kemanapun selalu dibawa. Oh, hand sanitizer, ember ya. Terus obat langsing gue. Langsing. Itu brand juga tuh. Ini brandnya. Itu yang jualan tuh ya. Iya, ini produknya ini. Jadi Jenny juga pakai produk ini. Jadi jualan bukan berarti nggak pakai ya, tetap pakai juga yang jualan. Ya kan. Terus? Ini kita kerja sama kalau ini. Jadi nggak pernah sendiri sekarang. Ini kerja sama. Selalu berdua. Nah, ini kliniknya ada di tempat. Gitu. Terus sama ya ini susu pelangsing juga. Susu juga. Tetap ya. Buat makan malam ya kan, sama ini. Apa ini ada make up. Ada celana dalam satu. Iya. Tapi lu sendiri tipe orang yang branded enggak sih maksudnya? Soalnya kan kalau kita misalnya pergi dari pagi nih sampai malam kan harus jaga kesehatan, say. Oh, iya, semuanya harus dijaga. Kalau aku suka branded enggak? Biasa aja sih. Biasa aja. Gue juga bukan tipe orang yang suka pamer juga kan dari dulu. Tapi yang lu suka, paling lu suka brand. Kita nggak ngomong spesifik ya, baju atau apa, tapi brand yang lo suka apa sih? Aku sih kebanyakan sih kayak apa sih, kayak Gucci, LV. Kelebihan apa sih mereka? Yang lain kan kalau kita lihat kan kayaknya mata yang lain kayaknya nggak beda-beda gitu kan? Fashionnya aja kali ya. Fashionnya kalau ini kayak yang Ferragamo ini juga enak. Tapi kalau ini lebih klasik kan, terus kayak aku suka yang klasik-klasik sih. Terus kayak kalau Gucci juga lebih fashion, LV juga lebih fashion. Kalau itu kisaran berapa harganya? Yang mana? Yang dipakai? Ini sekitar. Gak apa, sebutin aja. Sekitar berapa ya? Ya sekitar 20 ke atas. 20 ke atas, puluhan lah ya. Oke. Tapi lu sendiri menyiapkan budget nggak sih sendiri untuk fashion lu, untuk apa gitu, menyiapkan nggak sih? Aku apalagi pas punya baby ya, malah aku sekarang jarang suka barang-barang mahal. Pas punya anak ya, aku lebih fokusnya sekarang lebih kayak nabung. Dulu sebelum punya anak ya suka beli barang-barang gitu kan, yang kepuasan sendiri kan. Karena kan kadang kalau kita jalan apa kan suka dilihat orang kan, apalagi orang yang misalnya di lingkungan kita yang mengerti akan hal itu gitu kan. Kadang suka dipandang banget dengan yang barang-barang kayak gitu. Sebenarnya sih nggak terlalu penting sih, cuman kadang dilihat gitu. Nah kalau sekarang aku lebih yang pas punya anak tuh lebih yang kayak buat anak, semua buat anak gitu. Sekarang anaknya pakai baju mahal, mamanya yang enggak. Yang penting buat anak dulu ya. Yang penting buat anak kalau sekarang. Oke, sip.